all your secrets, but you tell me stupid lies. Oh, you think you can escape now and got it all just figured out. You can fake it through the ceiling to the rooftops. Selama ini keluhan masyarakat di medsos sudah sangat luar biasa lah. Artinya ketika masyarakat bicara seperti itu, langsung kita tindak lanjuti untuk kita lakukan pengusiran, karena memang sangat berbahaya sekali untuk angkutan-angkutan yang selama ini membawa pasir basah yang airnya berceceran di situ, karena memang berpotensi juga menyebabkan sebuah kecelakaan lalu lintas. Pak, ini sistem pengusiran sudah apa? Sistem pengusiran sendiri kita lakukan mulai dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Itu ada petugas yang bolak-balik, Pak? Ada. Jadi ada petugas yang memang patroli. Khusus untuk penanganan JLS sendiri. Pernah ada yang mengalami bandel, dia saat diusir, dia marah, ngebalik marah, Pak? Wah, itu memang bukan pernah ya. Justru sampai hari ini pun masih banyak yang seperti itu. Karena memang kebanyakan mereka itu kan berhenti adanya warung-warung makan yang di situ. Kedua juga memang mereka kadang tambal ban gitu. Ketika kita sampaikan, malah dia lebih galak daripada kita. Nah, itu mengatasinya, Pak? Kita beri pemahaman kaitan itu, ya alhamdulillah selama ini memang ya mereka nurut. Ada indikasi, Pak, orang yang membackup mereka yang parkir? Kalau sampai saat ini untuk indikasi itu kayaknya tidak ada, karena lebih ke person dan juga memang angkutannya ini rata-rata bukan angkutan Cilegon, itu di luar Cilegon, kayak model Bekasi, Jakarta, yang angkut pasir seperti itu. Artinya adanya warung di pinggir jalan itu juga menjadi salah satu dilema ya, Pak ya? Betul, itu karena kalau mungkin nggak ada warung ya mereka tidak akan berhenti. Mereka ngopi di situ, makan di situ. Di luar itu juga memang kita berikan pemahaman kepada sopir dan juga pemilik warung. Artinya memang kita juga akan tidak merugikan warung ya. Jadi bisa pesan makan langsung dibungkus, makan di kendaraan. Pak, ada sanksi nggak, Pak, bagi mereka yang membandel? Untuk saat ini kita belum melakukan sanksi, tapi ke depan mungkin kita akan lakukan itu, kita berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Apa karena akan jadi sanksi, Pak? Mungkin sanksi tilang ya, karena memang rata-rata yang ada di situ juga anggotanya anggota odol semua. Odol apa? Over dimensi, over